Oke guys, kita akan coba lewat lewat HP ya. Aku udah connect ke mikrotiknya. Mikrotik WiFi. Kita langsung aja buka aplikasi mikrotik yang udah aku download di Play Store. Jadi kita tengok di sini ya. Kan ada sama kayak di PC tadi. 192.168. Kita coba lewat Mac dulu guys. Apakah bisa masuk? Kayaknya harus pakai ini. Apa ini katanya? Harus pakai kabel RJ 45, kabel UDP ya, kabel LAN. Aduh. Application does not support RetroOS. Aduh, mantap. Kita coba lewat browser aja. Oke. Kita coba lewat webfix. 192. Bukan ini, guys. Ya, aku ini malas ngerti, ya maklum lah. Berarti 192.88.1 kan. 88.1 titik satu. Kita coba lewat webfig. Gak bisa. Bisa guys, lewat webfig bisa nih. Kayaknya dia harus connect dulu. Kita update dulu ya. Kita update dulu. Kita buka wireless. Terus kita scanner. Scan dulu wifi. Apa ini maksudnya? Aduh, kok malah nyambung ke wifi yang lain? Oke guys, tadi ada kesalahan guys. Oke, kita bisa kayaknya harus pakai kabel itu guys. Cuma aku tengok dulu ya. Ini udah jadul kali ini, gak pernah gak di update guys. Kita tengok dulu sistem sistem resources bad blocknya 0% guys, mantap. CPU memori total muri 60 MB. RB 751 G. Total harddisknya 61 MB. Sector write semenjak reboot 262. Ini guys ya. Kita tengok dulu yang bawaan dari yang punya ya. Kita tengok dulu yang di file apakah filenya. Tinggal ada yang di kotak-kotak guys. DNS-nya, DHCP-nya ada. DHCP server lokal. Kita tengok dulu firewallnya guys. Firewall, oh mantap nih, udah disetting guys. Mangle belum ada, nggak ada raw ini. Mana ini? Aduh, layer 7 protocol nggak ada juga. Aduh. Terus kita tengok lisensinya guys, versi 4.
Parah benar nih guys, parah parah parah. Aku udah minta RB 91 malah RB 941 malah RB 751 yang dikirim. Total harganya 560.000. Aduh, tak jual lagi lah ini. Ada yang mau nggak kalau aku jual lagi? Kita tengok di kuewe-nya, kuewe. Masa ini menunya nggak ada icon ya? Kuewe-nya kosong guys. Interface-nya aku belum coba ini, harus coba satu-satu semua ini. Dari bright semua, coba tengok bright-nya. Bright port, bright lokal, bright-nya semua dapat. Bright lokal, tengok di mana bright lokal. Ini guys, bright lokal. SNDP udah diaktifin belum ya? Belum nih guys, SNDP ya, SNDP client belum guys, harus disetting dulu ini SNDP ya, biar kalian tahu SNDP nya di mana. Di sini ya, full SNDP di sini, buka ya di sini, tag aja SNDP client. Gak bisa nih guys, harus connect dulu wifi. Connect dulu ke wifi yang ada jaringannya. Udah ada kan SNTP. Ini SNTP pool, kita copy aja salah satu. Terus kita pindah lagi, pindah ke mikrotik, ke wifi mikrotik. Kalau enggak masuk guys. Ada pindahkan, nyambungkan, harus sambung. Terus kita pindah lagi ke wifi. Mana wifi nya tadi? Ini dia. Login aja, karena kan enggak ada alasan dia. Mode apa broadcast, kita kan dia minta IP, IP berarti aku harus, kok ini webfig nya harus tipping dulu di terminal nih guys. Pasti gak mau ini. ID pool NDP ORG. Ya bisa nih guys. Berapa IP NDP pool? Aku ping lewat laptop aja lah. Lewat CMD laptop. Command prompt laptop ah. CMD. Ping. Aduh, enggak parah ini. Ya.
CMD, Bing, Google. Bing. Google.com. Kita coba dulu nih, connect apa enggak. Pindah dulu guys, pindah kemana nih. Ini kita connect. Oke, kita enter. Connect nih. CMD. Kayaknya di mana ini? Aduh. CMD. Control A. CMD. Ah, nggak jelas ini. Ctrl C. CMD kok CMD yang buka sini. Comment prompt ping Google. Semoga awet guys. Gak mau nih, kenapa ini? Oh, pantas. Pantas lah guys, jaringannya gak connect. Resources. Ping lagi guys. Marah nih, nggak jalan ya. Marah tadi. Kita ping lewat ini aja guys. Lewat terminal. Kita download dulu. Kita download dulu sama. Kita download dulu terminal emulator. Kok gak konek guys. Waduh, parah nih guys. Aduh, apa yang diperbuat ini, guys? Apakah mati lampu tadi? Enggak ada mati lampu. Kayak ada yang cabut colokan nih, guys. Kita download dulu terminal emulator.
kondisi guys, maklum samping jalan raya guys. Kita buka dulu, kita buka, lanjut, izinkan semua guys. Oke, kita kan ada, aku tadi ada salin, kenapa harusnya kita ping Google dulu guys. Apakah bisa jalan? Ayo jalan guys. Kita stop, stop di sini guys. Atau enggak? Kita close saja lah. Ping. Mana tadi SNTP ini, di mana tadi ya? Aduh, HP-nya pun lelet kali. SNTP salin paste, paste nggak bisa nih guys. Kenapa nih? Aduh, kita ganti aja lah guys. Nol ID pool. Pool ntp.org. Ah, itu dia. Ini IP-nya guys. Copy all aja lah. Unima, Unima. Waduh, Unima connect guys. Ke Unima. Paste di sini. Kita ambil IP-nya. Ini nih guys. Waduh, panjang kali ini guys. Harus di kali salinnya ini. Aduh, catatan aja lah. Catatan mana? Kita simpan di catatan aja. Yes. Kita paste. Apa paste? Ada keluar paste. Tempel sini aja guys. Kita ambil IP-nya. Potong keluar langsung, close dulu yang agak penting nih. Terus ambil IP-nya aja, udah setengah jam guys. Terus kita masuk lagi ke mikrotik tadi, WiFi mikrotik tadi. Terus kita masuk WiFi lagi. WiFi mana ini? Aduh, terus kita masuk ke sistem NTP. NTP client enable tem di sini. Ah, broke sana. Di sini aja lah. Kita apply. Udah kan? Udah kita apply, kita tengok jamnya berapa. Kok Januari? Aduh. Time zone-nya ini. Wah, iya, aku enggak connect ke jaringan, guys. Biarin aja lah.
ADD Neo virtual API. Virtual API namain aja yang masalah-masalah lah, Oculus 4 Gun aja, M4 Gun Channel kan, SSID nya M4 Gun Channel. Security nggak ada. Apakah udah keluar nih SSID nya udah ada nih guys. Ini guys ya, aku connect situ mungkin karena nanti yang mikrotik ini buat nembak wifi biar connect ke jaringan kita, karena nggak ada kabel ya. Solusinya ya kayak gitu guys. Mana ini nggak mau dia nyambung, kenapa lagi? Apa karena aku belum kasih IP dia? Kita connect static aja lah. Static dia ya, HCP ini kan static 192.168.168.1.2 aja lah. Kita ganti lagi 168.192.168.1.1. Kita enter 24 enter 8.8.8 enter 8.8.4.4 enter. Kita kembali aja. Ah, tersambung guys. Kayak gitu caranya guys. Oke, kita sambung ke webfig lagi guys. Gak bisa arena. Aduh, parah nih. Sambung mikrofonnya. Kita tengok di webfignya. Webfignya gimana ini guys? Aduh, mau 1 jam ini. Setting ini aja udah 1 jam, guys. SSID. Ini udah kemana ini? Wireless. Virtual API. Running. Kita berapa ini? IP ya, IP kita kasih IP dulu guys. Break local. DHCP client coba. Biasanya aku kasih IP guys, kasih IP lo 192.168.10.22. Jadi 5 aja lah, 24 interface nya awalnya kosongin aja. Terus kita kasih DHCP. Nah,
apa ini namanya? Oh, harus pakai WLAN guys. Hilang ini. Parah ini. Kita mau please forgan aja lah. Please forgan. Connect nih guys, belajar ya, maklumin aja guys, aku baru belajar guys, jadi aku oke guys, kita lanjut guys, kita setting sampai bisa guys.